Ini hak bandue lah ni. Ini lah nak masuk kita tengok keadaan bandue ni dekat kau yang mana. Sehari dua yang terlepas. Bukan kemarin-kemarin dulu. Kemarin dulu ni katanya pihak wilayah jalan ni telah mengadakan satu projek, satu kerongkan. Kerongkan Nam Prathai Prarajatan Suan Pumi Pak. Nah, jadi Nam Prathai ni gak boleh panggil Nam Chai. Nam Chai. Nam Chai ataupun Kerniu Air daripada Duli Maharaja dekat kau untuk nak membantu kepada rakyat di 77 wilayah. Maka kemarin dulu ni dia buat di penjara wilayah Jala. Buat di dalam gok. Dalam gok ni kita panggil gok tanah tengah. Gok ni panggil gok dengan binatang. Lembu kambing kubah ni. Kambing, lembu kambing kubah ni panggil kanek. Kanek. Kalau dengan ayah ni panggil gok. Oh, yalah, dah kalau manusia ni panggil penjara. tu dia. Le. Jadi di dalam penjara Jala kemarin dulu adik akak dia. Dia telah buat satu projek saning ni lah. Untuk nak memuliakan kepada para bandue. Tu dia buka penjara, mari tengoklah suasana persembahan deh. Dia patut perkhidmatan oleh pihak pegawai bertanggungjawab terhadap mereka semua ni adik kakak dia deh. Tu dia. Jadi dia buatnya ada beberapa pihak lah yang telah menyertai. Lebih-lebih laginya bella dia panggil para bandue ataupun putong kang hak wanita ni. Mari apa namanya wismangat ada persembahan ni macam ada berdikir barat gapo ni kau adik akak. Berdikir saat ni pun orang di dalam penjara. Ya sebab orang di dalam penjara ni dekat kau bukan kata pergi duduk buat seksa ke apa. Dia pergi buat latih hijau. Sebelum sebabila mereka kena kena timah hukum ni, dia mau pergi ajar hijau. Iya. Buat hijau sepertinya bagi sedi budaya awak berike. Bagi apa dia satu lagi buat jahai anyi-anyi buat perkara lain. Dia pergi latih hijau. Dan juga jahai puka apa jalan puka. Bahni bunyi hak baru ni dia bunyi kata polis koloni atau wisat song ni dia royak katanya dia nak usaha para bandue saat ini. Sama tara duduk di dalam penjara ni. Pergi mengaji. Mengaji. We habis pergi ngaji Habdawud. Mereka kata kena-kena mohok. Mohok. Mohok kena biada. Haa. Tu bagi bandue yang mengikut di dalam hak berjara hak wilayah jalan ni. Tambah-tambah lagi ni dia ada bandue hak warga amah ni, orang tua ni. Ada. Dia ada buat jamu yang makin ni. Dan juga mereka yang kuih payung. Lebih-lebih lagi masalah yang khusus ni. Mereka-mereka ni penting juga ni. Memang betul. Penting semualah. Termasuknya banduan hak tak lama nak tubik ni. Mereka ni satu nak siapa bila mereka nak tubik. Sebagai orang yang ada tanda apa ada cap nak tak molek dah. Berada tempat tu pai tak ambil kerja. Iya. Hal tu nak isi kerja pada mereka semua. Satunya ada kerja kebolehan kerja supaya dapat ada hasil lah apabila keluar tu mari. Sepertinya gapo kita sebut sani. Buat jahit ko. Iyo. Buat anye itulah ada juga termasuknya orang lelaki ni tukar-tukar. Dan juga masuk lagi bagi-bagi kutu pun ada berlaku. Iya. Sebagai orang berjaga ni kata semua ada kegiatan dan juga mereka ada kerja masa depan apabila keluar mari. Tu dia. Hak tu lah tujuan dia ni. Kan berjaga ni katanya nak basuh orang. Nak biar dia orang molek. Kenapa dia satu berjaga ni katanya bukan tempat nak buat seksa. Bukan tempat seksa. Tempat nak basuh, nak buat cuci ada kesedaran. Iya. Cumanya duduk dalam penjara ni, tak boleh bebas tu. Tu. Tak boleh bebas dari segi mana. Dia akak tak boleh bebas nak tubik luar. Tak boleh bebas nak duduk dengan tak ada disiplin. Tak boleh. Tu dia dah. Termasuk mereka ni dalam penjara ni, satunya apabila mereka dalam ni, boleh ubah tukar perangai. Iya. Gitu tukar perangai, tukar hak mana pernah tangi panjang boleh beradu boleh dah. Dan juga apabila dia berjaga ni dia ada apa mengajak agama. Dia ada. Iya. Tapi orang ngaji dia ada masuk ajar mereka ni. Iya dah. Okey.